في الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Jika mati yang diwasiat baginya dahulu daripada yang mewasiat atau bersamaan mati kedua-duanya, maka terhurai wasiat itu. Oh, tak apa lagi. Sah wasiat dengan tulisan serta niat yang mewasiat. Situ. Eh? Nah, baca dah situ. Dua apa? Dua, tiga, dua. Jadi wasiat dengan menerima yang diwasiat kepadanya atau walinya jika ia bukan ahli bagi menerima. Dia kata masalah yang ke-232. Jadi wasiat. Jadi wasiat di sini yakni sah wasiat. Tepaka wasiat dia. Itu makna jadi. Nah. Bermaknanya segala hukum-hukum hak yang bersabit dengan wasiat ni kok tak ada apalah ia panggil luluh. Itu makna jadi. Jadi wasiat saat itu dengan menerima yang diwasiat kepadanya. Bila yang diwasiat kepadanya tu terima, maka wasiat tu dikira sah. Nah. Tu payah hati sikit tu. Dia berkecek lagu tu agak payah hati sikit. Deh. Kita hundur sikit supaya ayat baru ni lah. Ia dalam bab wasiat ni, ia ada musi. Musi iaitu seorang yang berwasiat yang ialah tuai harta. Tuai barang tu. Dia panggil musi. Nah,
Yang kedua pula dia panggil musalah. Musalah tu siapa dia? Iaitu orang hak yang kita nak wasiat dia. Orang hak kita nak wasiat dia tu dia panggil musalah. Nampak tu dah? Tu dia. Yang kedua, yang ketiga pula ia panggil musabih. Apa dia musabih? Benda hak yang kita berwasiat dengan dia. Yang keempat pula ia kena ada siratun, ia kena ada sirah lafaz wasiat. Tu dia panggil. Kalau kita nak bergecek gak, ia panggil seolah-olah kata rukun bagi wasiat lah tu. Tak jadi wasiat kalau tak ada benda-benda saat ni. Nah, habaik. Kita waktu ambil luar pada kita. Satu orang nama Muhammad. Seorang laginya nama Abdullah. Maka Muhammad saat ni, dia nak pesan satu bendanya kepada Abdullah. Dia nak pesan ke apa? Dia nak pesan kepada Abdullah kata, dia pesan kepada Abdullah kata, kebun dia ni selepas daripada dia mati, maka naiklah kepada masjid, beria. Tu kita misal gitu. Deh. Maka Muhammad tu, dia panggil Musi. Orang yang berwasiat. Nampak tu dah? Si Abdullah tu pula ia panggil musalah. Orang yang diwasiatkan baginya. Yani si Muhammad tu wasiat dia. Ia panggil musalah. Nah, yang ketiga pula hasil kebun dia tu untuk naik ke masjid. Nah, hak kebun dia telah dia panggil musabih, benda hak yang diwasiatkan dengan dia, ia telah hasil bagi kebun dia. Lepas tu hak yang keempatnya ia kena kata. Ia kena kata baru jadi. Kalau tak kata tak jadi juga. Nah, hak tu cukup tu. Tu dia panggil rukun dia. Kemudian hak kita nak mengaji sininya lagu mana? Hak kita nak mengaji sini. Dia kata jadi wasiat dengan menerima oleh yang diwasiat kepadanya. Kita baca kita, Jadi bila kawan tu terima, ha jadi dah lah. Jadi dah. Nah, apa tu kita kena mengaji sikit lagi. Ia katakan, hei Abdullah, si Muhammad kata, hasil bagi kebun aku ni, bila aku mati, maka mu ambil guna pakarlah kamu. Ia kata gitu. Si Muhammad kata, hei Abdullah, hasil bagi kebun aku ni, bila aku mati, maka mu guna pakarlah. Kepadamu ikutlah mau nak buat apa-apa. Balik si Abdullah katakan, aku terima pesannya tersebut. Ataupun aku terimalah. Jadi dah lah. Jadi dah. Apa dah tu? Baik. Lepas tu nak tanya selaginya, boleh tak lagi dia nak ambilnya? Dia nak ambil tak boleh lagi. Tak boleh lagi dia nak ambil guna pakar. Pasal apa? Kerana wasiat-wasiat ni ke apa? Pesannya hak yang berlaku selepas daripada mati oleh yang mewasiat. Selagi mana yang mewasiat tu ada, ia nak pakai guna tak boleh. Nah, lepas pada yang mati ni, bawa jadi bawa bolehnya. Tu faham dah tu. Tu dia kata, jadi wasiat dengan menerima oleh yang diwasiat kepadanya.
Kena baca gitu tu. Yang diwasiat kepadanya, yakni kepada yang tu. Atau walinya, wali yang diwasiat kepadanya. Yang diwasiat kepadanya tu dia tak ada terima. Hak yang juga terimanya wali bagi dia. Tak apa juga. Nah, wali dia terima. Tak apa. Tapi kata wali dia boleh terima ganti daripada yang diwasiat kepadanya tu jika ia bukan ahli bagi menerima. Ha, tu kait gitu. Nah, balik musalah, balik si Muhammad tu, balik si Abdullah tu, pada ketika si Muhammad wasiat, dia tu tak boleh nak terima lagi. Balah mana tak boleh nak terima lagi dengan bahawa dia ni bukan ahli bagi terima. Ah, tu dia. Balah mana dia tu bukan ahli bagi terima? Seperti misal dia, seperti kanak-kanak. Dia bukan, dia panggil bukan ahli bagi terima tu kerana kanak-kanak ni syarat tak terima lagi tasarruf dia. Nah, segala tasarruf dia ni tidak diaktibarkan pada syarak. Atau yang gila. Tak ada juga. Nah, tu dia. Jadi, soalnya kalulah si Muhammad tu dia nak wasiat pada orang gila, boleh tak? Jawabnya boleh. Tapi syarat kena wali dia terima. Kita nak wasiat kepada kanak-kanak, boleh tak? Boleh. Tapi syarat jangan kanak-kanak tu terima, hanya kena wali dia terima ganti pada kanak-kanak sana. Tu dia kata atawa atawa yang gila. Menerima ini ia panggil jadi maf'u bagi menerima. Jadi idhafah menerima kepada yang diwasiat tu ia panggil idhafah masdar pada fa'il. Menerima oleh yang diwasiat kepadanya ataupun menerima oleh walinya. Nah, atas pada kata yang diwasiat kepadanya dengan menerima oleh walinya. Nah, menerima akan berapa akan harta yang diwasiat. Ia panggil terima akan musabi. Itu dia. Lepas tu ia kena terima selalu ke atau terima bila? Pulak dah. Ia kena terima selalu ke terima bila tu? Terima saat ni. Sakut situ. Terima tu bila? Kemudian daripada mati oleh yang mewasiat. Nampak tu dah? Tu dia. Bila si Muhammad tu mati, balik si Abdullah kata, aku terimalah pesannya tersebut. Jadi tak tu? Tu dia kata, terima saat ni tu bila? Menerima oleh yang diwasiat tu, menerima kemudian daripada mati yang mewasiat. Itu dia. Sebab apa dia nak terima belum pada mati? Tak boleh lagi lah sebab kawan ni nak pakai guna lagi. Tak gitu? Dia kena terima tu terima bila? Terima selepas daripada mati. Lepas tu nak tanya soal lagi. Selepas daripada si Muhammad tu mati, balik si Abdullah ia kena terima selalu ke gana? Biasa pula dah situ. Balik si Abdullah ni lepas daripada si Muhammad tu mati, lepas daripada tuai barai tu mati, lepas daripada orang yang mewasiat tu mati, balik dia tu kena terima selalu. Oh, ia jawab kata, dan jikalau dengan berlambatan sekalipun, tak apa dah. Tak apa. Tengok hukum dia. Tak mesti kata ia kena terima selalu. Nah, kita kata gini.
Balik si Muhammad tua benda tu, mati seminggu dah. Tapi kita tak tahu, kata dia mati seminggu dah. Dia mau bawa mai wayak, dia kata, oh dia mati seminggu dah. Ah, kita pun ada sakut pesan dia dengan kita ke? Ah, kita kata, aku terimalah pesan dia itu. Tak apa dah tu. Boleh. Ah, tu dia kata, dan jikalau dengan berlambatan sekalipun. Tak apa. Arti tak mesti segera supaya kita terima nikah tu tak. Nah, tak mesti segera supaya kita terima nikah tu tak. Nampak tu dah? Weh. Ya. Jadi semasa dia wasiat pada budak tu. Nah. Maka ia wayak sani kata bila wasiat kepada kanak-kanak, kanak-kanak nak terima pesan dia tu tak sah sebab dia tu bukan ahli bagi terima. Lepas tu siapa dia nak terima wei ke dia? Orang nak juru terima wei ke dia nya ia telah wali. Ha, kita bukan situ dulu. Orang yang nak terima wasiat wei budak tu nya wali. Wali. Ha, baik. Lepas tu hak ia kecek saat ni, terima-terima tu bila? Oh, ia kata terima tu bukan terima ketika tu. Hanya terima lepas daripada mati tuai bareh. Timo dek no. Ha, gak timo satu masalah. Timo satu masalah lagu mana? Tekah dia wasiat tu, ia wasiat ke budak. Kita buat itu dah. Ia wasiat tu, ia wasiat pada kanak-kanak. Semasa dia wasiat tu, kanak-kanak tu nak terima tak leh lah sahabat. Ia masih duduk budak lagi. Hak kita mengaji saat ni, budak nak terima tak leh. Nah, lepas tu duduk lama. Duduk lama mari, budak tu masuk akhir balik dah. Hah, jadi kot tu. Budak tu tu masuk akhir balik dah. Baru orang yang mewasiat saat ni mati. Kita dah nak tadi. Kita dah tadi. Ha tu. Budak tu masuk ke balik dah. Baru tua bare, orang yang juru mewasiat sana itu mati. Soalnya siapa dia pula nak terima pada ketika tu? Kena wali lagi ke ataupun budak tu dah? Ha, jawabnya pakai budak tu selalu. Pakai budak tu selalu. Ha tengok deh. Ha tu fekoh, wayak tu fekoh. Ha tu dia kata, sahabat ia terima hak diiktibar syaraknya kemudian daripada mati yang mewasiat. Tu. Ada pun nak terima sebelum daripada mati yang mewasiat? Tak, bukan situ. Terima sah ni syaraknya kena lepas daripada yang mewasiat tu mati. Lepas tu bila dia mati pak kena terima selalu. Tak mesti juga kita terima bila pun tak apa. Ha. Reti satu hukum. Nah, sabit dengan hawa siap. Ya. Kena ada saksi kedok. Terima ni kena ada saksi kedok. Eh, sini ni nampak tak berhajat pada saksi dah. Cuma kalau takut jadi masalah, tekah dia nak wasiat ni. Tekah dia nak wasiat ni, awet ada saksi kata. Balik terima tak mesti ada saksi dah. Nah, tu dia. Mari satu masalah pula dah. Nah, dia wasiat kepada si kanak-kanak. Nah, atau ia wasiat si kepada si gila. Haa, kot tu pula dah. Nah, lepas tu si kanak-kanak ni, pak dia pun tak ada dah. Cik dia pun tak ada dah. Kakak dia sama telah tak ada. Jadi anak yatim dia ni mati habis dah puak dia. Nah,
Payah siap budak ni lah. Ingat tak budak ni pala sutik nyanyo ke dia. Aku nak wasiat harta aku ke dia. Budak tu ketika dia wasiat tu umurnya nak. Katalah umur 10 tahun. Nak terima tak boleh. Nak terima tak boleh. Pasal apa? Kerana budak tu bukan dia ahli bagi tasaruf. Nak terima tak boleh. Duk mari. Nah. Balik si yang wasiat sana. Mati tak ada dan siapa budak tu nak masuk ke balik. Itu masalah dia. Ah, tu dia. Ataupun balik orang yang wasiat sana itu mati belum daripada si gila sana itu hilang daripada gila. Ni mati dulu. Siapa dia pula nak tolong terima wik dia tu? Ah, pelik juga tu dah. Siapa dia pula nak tolong terima? Ha, buat cerita jawab. Di bawah ada lagi. Ha, cuba tengok di bawah. Ingat dulu, takut-takut ada bawah, kita nanti tengok bawah lalu. Kalau ayat hari ni tak mari dah lasa ni. Nah. Hatu kata dengan dan jikalau dengan berlambat tes sekalipun. Dah wasa nak wayak selalu, takut terlupa. Dan nak wayak buku lain. Dia takut terlupa, lepas tu semalam dia mikir tidur tak nak jenis orang mana. Sakup besar. Maaf dia kita seli tubik ada luar kita sikit dah. Tak apa, tak apa. Jadi masalahnya satu orang dia tolak bini. Ini jaga molek hak jadi, hak pegang jawab tetap iman ni beringat molek anak wayak ni dah. Satu orang itu tolak bini. Nak wayak ni pasal apa? Pasal berlaku dah. Berlaku dah boleh kerana kita tak halusi, maka jadilah benda lagu ni. Nah, seorang itu dia tolak bini. Tolak bila? Toloknya 4 bulan lepas baru ni. Kita buh itulah masalahnya. Ia berlapa tolak siap dah. Aku tolak isteri ku Zainab dengan satu tolak. Nah, bila berlaku tolak tu? 4 bulan lepas baru ni. Jatuh dah tolak tu? Jatuh dah lah. Jatuh. Tak itu tak ini? Oh, jatuh lah. Kita berani kata cerak. Semua ni kata jatuh. Tolak tu jatuh. Deh, baik. Cuma nyesuh je tok laki tu tak ada nyewak surat bui. Tok laki saat ni tak ada wak surat bui. Ini bukan masalah cerita dongai ni berlaku siap dah. Tapi tu nak suruh akak bui ingat buat kita. Tok laki tak ada nyewak surat bui. Bini pun tak ada gaduh lah moga. Tak apalah aku ngamu ni terlucuk dah kat mana-mana pun. Nah. Surat tak ada pun tak apa. Balik bini dah. Moga dia berasa terlucuk dah. Dah kan? Duk mari bini sani nak berlaki lain. Bini sani nak berlaki lain. Kena dah tu dah. Lepas tu ambo duk pesan semua lah. Jangan terlupa. Bila orang bujang mari nak suruh kita menikah, jangan sama sekali kita berani menikah sekiranya kalau tak ada surat cerai hak sengoti. Jangan menikah. Pasal apa? Banyak orang dah duk menikah bini orang. Deh. Kalau tak ada surat cerai ni sekah hak asal, jangan sama sekali kita menikah. Malaika kalau nak menikah juga, kita pisah usaha berhubung dengan tok laki dia, tanya tok laki dia. Mau bercerai sungguh dah ke bini mu ni? Tok laki dia jawab kata iya. Ha, kita kira edah lepas dah lagi. Lepas dah tok laki dia cerai tu, kita kira edah siap lepas dah lagi.
Kalau lepas dah, boleh menikah. Kalau tak lepas dah, jangan hidup menikah lagi. Deh, hak berlaku hangat-hangat ni lagu mana? Nak suruh ingat ni dah. Bila si perempuan saat ni tu dia nak berlaki lain, dia pergi mata email, dia minta surat, wita email waktu buat surat cerah. Nampak dah? Ah, tu dia. Tu email pun, nak waktu buat surat cerah. Ah, dia kata, aku tak berani nak waktu buat surat cerah. Tok laki mu belafa kedok tak tahu. Deh. Ha tadi. Gini kalau mu nak wek waktu buat surat cerah, mu kena panggil tok laki mu mari belafa dak peku. Juruh dah tok email tu. Kena dah tu. Neh, mu kena panggil tok laki mu mari dak peku. Neh. Baik. Ha bini pun tak apa. Muka dia cerah dah kata dia bercerah ke. Okay? Apa salah dia nak panggil tok laki yang mari belafa dak pe tok email. Muka dia percaya sungguh dah. Balik tok laki pun dia berani mari. Tok Imeh panggil mari. Nah. Ha, ni mu kena lafa cerah bini mu dak peku. Kalau kamu tak lafa cerah, aku tak berani waktu baik surat. Tok laki pun seterik juga pesi berhenti 2x5. Kita kata itulah dah. Ha, dia pun berlafa. Aku ceralah isteri ku Zainab satu tolak. Deh. Jatuh dak yang berlafa tu? Dak. Tu email kata dak tak jatuh. Jangan jawab kata tak jatuh. Ada padanya tafsir kata gitu. Deh. Ah sebab ya masalah ni payah juga eh. kalau gaduh-gaduh siap juga. Ada padanya tafsir. Kalau hak dia lafa kali yang kedua ni bini dia tu masih duduk dalam edah dia lagi. Ya lafa pula hak tu email suruh lafa dia lafa pula. Walhal hak dia lafa dulu tu tak ada lepas edah lagi. Mula hari kira hari dia lafaz sampai ke hari ni baru 2 bulan je baru. Apa dah tu? Mari sampai di muah tu email kata mu kalau nak uyak aku waktu baik surat, mu kena berlafaz lah. Kalau mu tak berlafaz, aku tak wani waktu baik surat. Ya pun berlafaz, aku tolak isteri ku Zainab satu tolak. Jatuh tak? Ah ha, jadi 2. Jadi 2. Tapi kalulah bini dia tu mula daripada hak dia tolak sampai ke hari ni lepas edah dah. Balah mana lepas edah dah? Supak mawak masalah sana ni lepak pak bulan dah. Jadi pak bulan ni mari sampai sini ni kita buat lepas edah dah. Ya belafa tolak sana ni tu terpakar apa? Jawabnya tak ada pakar apa sekarang. Pasal apa? Kerana betina tu ketika dia berlafa tolak sana, tak ada kena mengena podoh dengan dia. Bukan bini dia dah. Artinya lafa dia yang kedua ni lagu. Faham molek tak tu? Faham tak dah? Lepas tu masalah hak berlaku ni dah. Jadi, betina saat ni tu, duk main pesen mana tak tahulah. Lepas pada boleh surat ngata email sudah siap, duk berkira mari, jatuh hak nak menikah dengan dia dah. Dia tak ambuh. Pulak dah weh. Ni duk pelan-pelan jatuh tetap pakai kerak tak jadi weh. Nah. Itu dia. Tak ada apa habis mabok. Hak yang jadi masalahnya, bila jatuh hak nak menikah dengan dia tu tak sih. Tok laki hak yang bercerah saat ni eh. Dia pergi tanya Tok Imeh, kita ni dewasa nak ambil kelik Tok Imeh weh. Nampak tak lepas weh, dia ingat kat anak rasa tak boleh pergi, kena ambil kelik. Oh Tok Imeh kata, kalau mau nak ambil kelik tak ada apa, rojok. Ha, tu dia.
Ha ni hok nak mengepek ni, ni hok nak mengepek. Neh. Dah mun ambek kelik ke, rojak ah. Tok laki sak ni dia reti juga. Ai rojak kena tok iman ni kita kita tinggal nu hok dulu nu. Lepas 4 bulan lebih dah nu rojak kok mano? Tok iman jawab tak hok dulu tak kira kira hok baru. Ha ni nak suruh ingat deh. Nak suruh ingat. Ha tak ada apa. Hok dulu tak kira aja tu. Eh siapa tak kira? Iyo tak kiranya. Pekoh kira siap dah lah hok dulu tu. Eh tak gitu ke? Hok dulu tak kira aja tak kira hok baru ni. Hok dulu nak kira apa karak habis dah. Kira hok baru ni. Ha. Ha kawin tu pun rojak tak ada apalah. Moga tu imam kata boleh rojak kan. Rojak aku rojaklah isteri ku Zainab kepada nikah aku ya dulu. Rojak. Tak kalau rojak duk mari ih hok jantan kata aku rasa syok dah lah weh. Rojak kok mano eh? Kata imam ni silap ke lagu mano. Neh. Ya tak ngamuk lah nak ditanya tu imam merampok tu imam apa ikhlas hati mulai ke wayak hukum ke dia. Dia kata, mari sini tanya lagu mana eh bapa ya termasuk lah lagu ni ni wayak so 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 so. Amo tanya kata lepas dia rojak tu dia model main cungak canggung berapa kali. Ah ya kata banyak kali juga. Ha. Siapa salah tu? Siapa salah tu? Kawan ini dok main cungak canggung tu siapa salah? Ha ni. Dok nak suruh ingat ni kata hari ni nak mengepek kita email kali. Nak suruh ingat deh. Nak suruh ingat. Nah. Ha tu ni berlaku hangat-hangat. Allah. Eh. Jangan buat mudah-mudah buku ni weh. Kita dok pesan sama dah. Kalau demo bahasa berkeliru, bahasa apa, jangan gaduh kata. Makmu ya kena pakar mata dah, dia tu email kata. Nah, tu email wayak lagu ni, ha? Tak sung tu email nak tipu aku. Tahu itu? Ha, tu. Jadi, tu email jawab kata, hok dulu tak kira. Kira hok ni. Gak bila kira hok ni, kena je tak ada lepas dah lagi. Boleh rojok lah. Nampak tak? Ha, lepas tu, ia kira hak mana? Hak pekoh kiranya? Hak dulu. Hak dulu. Maka bila kira hak dulu, ambil daripada masa cerah dulu siapa kelah ni, 4 bulan lebih dah. Boleh dah pergi nak rojok? Tak boleh dah. Kalau nak klik semula, kena menikah lagi. Boleh ambil klik, tapi kena menikah lagi. Ha tu ingat deh. Ha tu jangan buat gaduh, jangan buat gaduh. Ha. Ya dok mai congek canggung tu tanyanya tahya tu berdosa ke dak? Ha tu dia. Ih nampak tahdia ni tu hendak nak ambil salah tak leh. Sahabat dia yakin kata masa dia duk main cungak canggung tu boleh cerak. Kalau tak boleh main, ya tak main. Ya tak main kalau dia tahu tak boleh. Ketika dia naik cungak canggung tu, dia berasa kata tak ada apa, boleh, boleh. Deh. Ha, tu dia. Hak dia punya salah saat ni. Orang hak buka jalan gitu, hak tu salah besar. Deh. Lepas tu kita nak tanggung kata salah tu tu eh kerana ia silap. Nah, ataupun kerana ia tak pandai. Eh nampak tak pandai tu tu tak masuk di dalam jahil ma'zur syar'an. Nampak. Pasal apa? Kerana orang nak jadi tu imam ni benda tu ia nak jahil tak leh. Ia kena reti benda tu. Nampak tak? Hanilah. Itulah dah. Ha tu gak nak buatlah mana kita tobatlah. Pas tu gak tafriq antara dua tu lah. Becek widok suku. Nah, becek widok suku antara dua tu, patu kira semula.
Nampak tu dah? Tu janganlah, jangan-jangan. Kita jangan buat mudah-mudah. Bak ni kita jangan buat mudah-mudah. Eh? Kalau masuk dalam waktu syubhat tu pakai iddah. Lepas tu katalah kita kata dia duk main congek canggung tu dah. Nyegilkak. Nyegilkak perut. Hah, tu gak jadi. Ha, lekat perut yang ngah tu. Lepas tu bila lekat perut tu, anak tu kita nak kata anak siapa? Anak kerodak cerah. Anak ya. Lepas ya jadi boleh jadi wali ke tak? Boleh. Kerana apa? Pada ketika dia main congek canggung tu, dia yakin tu orang ni bini ya cerah. Ia panggil anak yang hasil daripada wati syubhah. Kita mengaji dah itu dah. Ha, maka anak yang hasil pada wati syubhah dibasuhkan kepada laki-laki itulah. Oh, edah kena pakar pula dah lah. Lepas pada becek tu kena kira edah pula. Kalau mengandung. Kalau mengandung pakai edah mengandung tu. Kalau tak mengandung, pakai iddah kuruk. Kalau perempuan itu sudah putus pada haidah, pakai iddah mulai. Ha, inilah nak suruh mengaji buku ni lah. Buku ni lah. Jangan buat mudah-mudah ya buku ni. Faham oleh dah tu dah? Nak dah tu dah? Apa tu gak lepas dah tu balik tu email pun kena kilik kita lah weh. Okay. Ha, kilik kita tak apa hamba ni tak mesti mai ngaji sini tak apa. Gi cari tok-tok guru hak mursyidnya, ami tak mengaji kita bersabik dengan ha buku tolak cerah. Bawa kita ha majlis waktu baik apa tak apa. Nah. Ha, gi mengaji jadi kemah, jadi reti molek tak apa. Ya tak sah tu di sisi wakil tu begitulah, tapi dalam keyakinan dia tu dia berasa kata sah. Dalam keyakinan dia tu dia berasa kata sah, kita pergi kot tu lah. Nah, sebab kalau dia tahu kata tak sah, iya pun tak duduk sekali. Dia panggil syubhah gapo lagu tu eh. Kita mengajar dalam bab syubhah kita. Boleh masuk dalam syubhah gapo tahu tu. Ingat tak dalam bab syubhah kita? Ia ada syubhatut tariq, syubhatul fa'il, syubhatul mahalli. Nah. Ha, kita pergi pada kita. Dan jikalau dengan berlamatan sekalipun, dia kata. Ini dia ambil dalam kitab I'anatut Talibin, juzuk yang ketiga, muka 207. Masalah yang ke-233. Ia kata, jika mati yang diwasiat baginya. Pula dah. Jika mati yang diwasiat baginya. Yang diwasiat baginya tu siapa dia? Pada misal kita saat ini kena kepada si Abdullah. Moga si Muhammad tu tuan harta. Gak? Si Abdullah tu lah. Ia panggil yang diwasiat baginya. Masalahnya si Abdullah tu nye mati. Mati dia tu bila weh? Dulu daripada yang mewasiat. Balik si Abdullah tu mati dulu, lepas tu bau si Muhammad mati turut belakang. Maka nak luluh wasiat saat ni, ia kena mati si Muhammad dulu. Barulah jadi wasiat dia tu. Nah, ni dak ni. Si Abdullah gi mati dulu pada si Muhammad. Ah, nak buatlah anda tu. So, jawab tak ada lagi.
Atau bersamaan mati kedua-duanya yang diwasiat baginya dengan yang mewasiat. Mati seketok. Nah, ya ni baik berdoa dua orang ni. Nah, lepas-lepas ada berlaku pesan-pesan kemari, pakak naik kereta dua orang tu. Naik kereta dua orang tu, tak tubik nak pergi Kedah. Dia mari dia hak roda 10 gung sugung. Mati situ selalu kedua-dua. Wal iyaz billah. Mati kedua-dua situ selalu. Ha, nak katakan apa hukum dia weh? Jawab dia nya, maka terhurailah wasiat itu, tak pakarlah. Tak payah. Sebab apa? Kerana wasiat-wasiat ni iaitulah retohe hak yang nak berlaku selepas daripada mati yang bawa, yang berwasiat. Sekarang lah ni yang mewasiat tu mati. Luput satu syarat. Nah, yang diwasiat baginya pun mati juga. Mati segeta lah. Mati segeta. Mati sekaligus dua-dua tu. Ha, bila mati segeta begitu, wasiat tadi tu terhurailah hukum dia. Teromak dah lah. Ia nak pergi ke mana? Kita tak, kalau tak teromak, ia nak hidup tapi ia. Nak hidup di atas si Abdullah. Si Abdullah mati dah. Nah, tu kata maka terhurailah, terhurailah wasiat itu. Baik, itu masalah mati itu dalam bentuk ke sama seketok. Nah, dan jika mati yang diwasiat baginya dahulu daripada menerima akan harta itu. Ha, tumbik satu masalah pula dah. Balik yang mewasiat tak ada mati lagi. Balik yang mewasiat tu tak ada mati lagi. Balik yang diwasiat baginya tu mati dah. Soalnya bila yang mewasiat tu mati, teromak kedak wasiat dia tu, ke boleh orang lain tu nak terima ganti wei ke dia? Napa dah tu? Ha, kita pergi kepada misal kita saat ni lah. Balik si Muhammad, dia wasiat satu benda wei kepada si Abdullah. Tiba-tiba si Abdullah mati belum daripada si Muhammad mati. Lepas daripada si Abdullah mati, duk dalam sebulan, si Muhammad pun mati. Nampak tu dah? Siapa dia wasiat sana itu terombak habis ke ataupun boleh orang lain tolong terima ganti tepat si Abdullah tadi? Ha, dengar malam. Nah, hatu dia kata, dan jika mati yang diwasiat baginya, mati dia tu dahulu daripada menerima akan harta itu, harta yang diwasiat dengan dia tu. Hukum dia, maka menerima oleh warisnya, waris bagi yang diwasiat baginya. Boleh weh. Waris bagi si mati terima wei. Waris bagi si mati tolong terima wei pada si mati sana. Boleh. Nah, kakak dia ke, mak dia ke, adik dia ke. Ha tu. Pas kalau kita tak bini ya, boleh tak? Waris dia tu nampaknya umum tu dah. Waris di situ tu mana orang hak yang boleh makan pesaka si Abdullah gak jela belaka. Nah, tapi paling aula gak kita ambil waris hak nasab sedaging sedarah dengan dia. Baik tu, baik tu.
Dah, kakak dia ke adik dia ke pak dia ke, ambil hak tu. Terima. Tu dia. Hatu kata maka menerimalah oleh warisnya. Jadi sahlah wasiat tu tak terhurai dia panggil. Wasiat sani tu tak terhurai, hukum dianya sah. Patu siapa dia nak tolong terima wi dia? Waris dia. Waris dia terima wi. Pas nak terima bila? Kena kawin mati dululah. Kena yang wasiat tu mati. Leh. Gitu. Habis satu dua masalah. Tiada sah menerima yang diwasiat baginya akan harta yang diwasiat itu dulu daripada mati yang mewasiat. Nah, ia kata masalah yang ke-234. Tiada sah menerima yang diwasiat baginya. Yani oleh yang diwasiat baginya. Ia panggil idhafah masdar kepada fa'il lah tu. Tiada sah menerima yang diwasiat baginya. Yani oleh seorang yang diwasiat baginya. Terima ke apa? Akan harta yang diwasiat itu. Kita klik lagi pada misal kita. Si Muhammad dia wasiat rumah sebuah kepada si Abdullah. Nah, dia katakan rumah aku sebuah ni selepas daripada mati aku, maka muretah baiklah. Si Muhammad kata. Nah, balik si Abdullah, dia kata selalu dah, aku terimalah wasiat tersebut. Deh, balik si Abdullah tu kata selalu. Maka dia jawab sini, terima saat ni tu hukum dianya tak sah. Tak jadi weh, tak jadi. Pasal apa? Kerana wasiat-wasiat ni ia bersabik dan bersakut paut dengan lepas pada mati yang wasiat. Sekarang lah ni yang wasiat ada lagi, maka hukumnya kawin tu tak boleh nak buat apa lagi. Kena lepas dah yang mati dulu. Nah, lagi dia terima lani tu, ia panggil tak kena pada tempat dia lagi. Tak ada hijau. Tu. Hatu dia kata, tiada sah menerima yang diwasiat baginya akan harta yang diwasiat itu. Terima saat ini, dulu daripada mati yang mewasiat. Nampak tu dah? Tak jadi. Ini yang ambil kupasanya dalam kitab I'anatut Talibin, juzuk yang ketiga, muka surat 207. Ia kata masalah yang ke-235. 235 baca gini. Selama hidup yang mewasiat. Baca gitu. Jangan baca salam. Deh. Baca salam tak kerti dah lah. Selama. Ia tulis khot dia tu tulis lagu tu. Kalau khot lah ni, ia kena tambah alih lagi. Nah, selama dia rekeh bih kadang-kadang. Selama hidup yang mewasiat. Selama mana orang juru wasiat tu masih tak ada lagi. Tak mati lagi. Tua benda tu masih tak ada lagi. Sah baginya, bagi yang mewasiat. Rojok akan harta yang wasiat. Rojok akan wasiat itu. Boleh eh? Selama mana dia tak berlaku mati. Selama mana tak berlaku mati tah dia, maka boleh dia hundo kelik. Nah, hundo kelik lagu mana? Wasiat tu pakai tak jadi weh.
Eh, wasiat aku wasiat pasal kamu gitu begitu begitu tu pakai tak jadi, aku batas semula. Aku rojak kelik, aku hundur kelik semula, pakai tak jadi. Ha, kawan nu pun tak ada kata apa lah moga hak dia. Nah. Tu boleh selama dia tu masih dia hidup lagi, maka boleh dia hundur kelik daripada wasiat dia. Gak kita faham di sini bila dia tu hundur kelik boleh. Nah, boleh juga dia nak tabdil. Tabdil tu maknanya nak tukar. Tukar. Eh, aku nampak tak jadi dah budak ni ni, jadi nampak dah jadi peleng. Eh, aku pun tak harap dah. Nah, dulu nampak berjuruh molek. Lah ni nampak tak apa nak berjuruh ni. Dia nampak paling potai ni. Ha, gini. Hak aku pesan, hak aku wasiat dia, pakai aku nak batal tak jadi. Pakai aku hundur kelik. Jadi tu dah. Lepas tu bila dia hundur kelik ni, dia halih daripada wasiat ke budak tu, dia wasiat ke orang lain pula. Tak ada apa. Sebab barang tu hak dia. Nah, ha, bila barang tu hak dia, dia nak wik siapa ikut dia. Ha, gitu. Ha, selama dia ada hidup, ada mati ke habis dah lah luluh dalam wasiat tu. Kalau orang yang dia wasiat baginya tu mati juga, ha, waris dia juga terima. Masalah yang ke-236. Menolak oleh yang diwasiat baginya akan harta yang diwasiat. Ha. Menolak tu bila? Kemudian daripada mati yang mewasiat. Dan dahulu daripada menerima itu. Ha, kerti ke mana? Dia kata menolak oleh yang diwasiat baginya. Menolak akan berapa? Akan harta yang diwasiat. Eh, menolak tu bila? Kemudian daripada mati yang mewasiat dan dahulu daripada menerima itu. Ha, ha, kita buat tubik masalah. Hak kita misal saat ni. Si Muhammad dia wasiat kepada si Abdullah. Deh. Ha, si Muhammad sani dia wasiat kepada si Abdullah. Kemudian si Muhammad sani mati dahlah. Mati dah. Bila mati si Muhammad, balik si Abdullah, ketika itulah boleh, baru boleh ia nak kata aku terimalah wasiat tersebut. Baru boleh dia lafaz terima. Adapun belum daripada si Muhammad mati, ia nak lafaz terima tak jadi. Nampak tu dah. Bila si Muhammad tu mati, balik si Abdullah sapatai dia untuk ia lafaz terima dengan kata aku terimalah wasiat tersebut. Nah, tapi hak masalah kita nak mengajinya begini. Lepas daripada si Muhammad tu mati, balik si Abdullah tu tak ada lafaz terima lagi. Balik si Abdullah tu tak ada lafaz terima lagi. Cumanya lepas pada si Muhammad mati, dia kata gini, aku tak sah dah wasiat tu. Aku tak sah dah benda tu. Benda hak si Muhammad wasiat aku tu aku tak sah. Ha, ni kata lah tu. Bukan kata aku terima dah. Aku tak sah. Ha, hukumlah ana tu wei. Ha, dia kata gitu tu dan dahulu daripada menerima itu. Dia tak ada kata aku terima lagi. Lepas daripada si Muhammad mati, dia jawabnya wasiat hak si Muhammad tuju mai kat aku tu aku tak sah. Aku tak sah. Malah nak basa, malah nak kelahi dengan puak nak beranak dia. Katalah kita tanya gigot tu. Ha, tu dia. Hukum dianya sah iyo. Tak ada apa. Ha, tu dia.
Sah weh. Lepas tu bila sah saat ni, wasiat saat ni hadap mana pula tu? Ha. Nak pergi ke mana pula tu? Nampaknya klik pergi pada bab sako. Lagi dah lah dah. Ha, muka kahwin ni tak sah kan? Bila kahwin ni tak sah, jadi wasiat dia tu terombak dah lah. Bila terombak, maka gilah kepada bab sako. Bagi turut catup sako pula. Ha, tu. Eh, balah mana eh? Menolak saat ni. Ini misal bagi menolak. Seperti katonyo, kato yang diwasiat baginya. Si Abdullah tu kata, aku tolak akan dia, akan itu wasiat. Aku tak sih dah. Sahabat duk bunyi urak-urak kata tak molek ni. Dah, duk bunyi urak-urak kata anak ia ni ada satu dendam dengan aku. Ginilah, pakai aku tak sih. Ha, wasiat tu aku tak sih, pulai klik asal lah. Aku tak sih dah. Malah nak duk kelahi dengan anak dia. Katalah kita kata gitu. Nah. Ha. Atau ia kata gini, tak apa juga. Tiada aku terima akan dia akan wasiat. Aku tak terima dah. Dia takut jadi masalah dengan anak dia ni, dia bunyi suara atas suara mari tak apa molek ni. Nah, lalu tu wasiat tu aku tak terima. Hamako dia tolak lagu tu hukum dianya sah. Nah, dia tolak lagu tu hukum dianya sah. Nah, tapi syaratnya kena dia tolak toksi tu belum daripada dia terima. Syarat gitu sah lagi. Syarat dia tolak tu kena belum daripada dia terima. Adapun tolak kemudian daripada terima itu. Ha. Hak sani kata sah. Sah dia tolak sani. Sah kata dia tak si itu sah. Syaratnya jangan dia terima lagi. Tak apa. Adapun tolak kemudian daripada terima. Lepas daripada terima dah. Lepas daripada si Muhammad tu mati. Nah, orang tanyalah analah sabik dengan harta hak si Muhammad wasiat kamu tu. Sebab ia mati dah ni. Si Abdullah kata, aku terima. Aku terima dah. Deh. Bo si Abdullah kata aku terima dah tu. Waris hak nak makan pesaka tu, hatta seorang tak molek mari. Kita boh itu. Waris hak nak makan pesaka si Muhammad ni. Hatta seorang tak molek mari masuk telinga kita. Eh, kita kata benda ni nampak nak jadi mudarat panjang ni. Ginilah. Aku tak say dah wasiat tu bakal aku tak say. Nah, ia pergi kata aku tak say bercara, aku tak ambuh. Lepas daripada dia terima dah tu, hukum dianya tidak sah. Tak ada eh. Tak ada dah. Ah, tu hukum dia tak sah. Kalau dia tu duk mikir, ia kena kata tak sah tu belum daripada dia terima. Dari dia terima dah, ia nak pergi kata tak sah tak ada dah. Nampak tak? Lepas tu, bila tak sah dia nak hundur kelik, bila tak sah dia nak kata tak sah, bila tak sah dia nak tolak, ia tak sah jadi masalah dengan anak si mati. Sebab anak si mati tu timur perasaan tak puas hati ni. Boleh harta pak dia dengan jalan wasiat ni, ay, aku tak puas hati lah aku ni. Walaha fekah hukum kata sah dah. Balik si Abdullah, orang hak yang diwasiat baginya tu pun, bila dia berlafaz terima dah, dia nak hundur kelik tak boleh dah. Kalau dia nak hundur kelik juga, dia kena hundur kelik belum pada terima. Dan dia terima, nak hundur kelik tak boleh dah. Lepas tu dia nak buat lagu mana? Ya, rasa tak sih dah ni. Eh, nampak. Tak ada fedah dah aku ni. Nampak nak jadi manja ni. Dia mikir seorang dia. Lepas tu nak buat lagu mana? Eh? Kenapa?
Kena jalan juga. Hab jalan juga tu lah. Anak si mati tu kata, dia mau beringat ke weh. Dia mau kena beringat ke weh. Lepas tu dia duk jual kot weh. Makan harta pok dia, makan harta tak cuci tu. Geget dah. Pahak ngelah ke sekali, dia mau beringat ke weh. Nah. Kita kata beringat tak beringat, aku kira terfekah hukum kata sah jadi hakku. Tu kali dia panggil, hak tu dia panggil. Kalau kita nak berebut tara gitu, benar kita. Tapi kalau kita pergi kata, ya aku ni, kalau tak sabit, tak sabit, tak sabit dengan wasiat hak mamak, wasiat kat aku pun, aku ni boleh makan jenat-jenat dah. Lepas ni kot, duk timbul masalah dengan anak dia ni, aku malah nak bosel. Panggil anak dia mari. Panggil anak dia mari, hey. Katalah kita kata anak dia nama Yusuf. Hey, so harta hak ayah mewasiat kat aku tu dah sah dah di segi hukum syaraknya. Aku nak hundur kelik pun tak boleh dah. Jadi hak ku siap dah. Tapi lah ni aku malah nak basa dengan mu, aku hebahlah harta tu wih kemu. Boleh buat tak lagu tu eh? Kalau tak sepanjang kau buat gitu. Aku hebahlah harta ku ni. Kata harta ku tak apa. Aku hebahlah harta ku ni kamu. Kawan tu pun tak apa. Aku terima. Habis masalah kita dua dah. Allah tangan jabat salih. Tidak lisih bahu tak tegur. Bahkan kalau masalah tu boleh jadi terhurai dengan sahabat tu. Paling molek sekali kita pilih jalan tu. Nah. Apa kita saya ni. Jadi orang kita dah ni. Kita saya ni. Saya tu kita harap Tuhan ganti lain. Kita dengan dia pun tak bunuh. Lepas kita pun dengan sahabat kita tak ambil hak dia pesan tu pun bukan nak jadi kata lapar mumadak lagi kita ni. Boleh tak makan seperti biasa. Nah, untuk kita nak selesai masalah, pergi lagu tu tu lebih kena pada tepat. Ini dia ambil dalam kitab I'anah juzuk yang tiga muka sama. Nah, hati ingat molek lah. Kalau kita nak tolak wasiat, lepas daripada orang jua wasiat tu mati, kita jangan terima. Kita jangan lafaz dengan terima. Boleh kita tolak, boleh kita kata kita tak sah. Sebaliknya bila kita sudah lafaz dengan terima dah, maka kita nak tolak tak sah dah. Pas kalau dak timbul masalah juga dengan anak bagi musi tu nak buat lagu mana? Kita panggil dia mari, pakai kita akan heboh weh dia kelik. Sebab barang tu hak kita dah. Tuak lagu tu. Leh. Bapa tadi ya, orang kanak-kanak bila tu. Ya. Satu orang tu dia wasiat weh pada kanak-kanak. Maka kanak-kanak ni dia nak terima tak leh sebab ia tu bukan ahli bagi terima. Nah. Maka pada ketika tu tu ahli bagi ni wali dia lah juru terimanya. Wali kanak-kanak tu juru terima. Lepas tu dia tanya kisah laginya, kalau putus wali pula. Putus wali dah. Wali tak ada dah orang ni. Wali dia putus dah. Tu siapa dia pula nak terimanya? Hak ni nampak dia pergi pada wasi pula. Dia nak pergi setangga lagi. Ada ke tak weh? Budak ni ni masa dia, masa pak dia tak ada itu, dia pesan pada satu orang. Mu tolong cara tengoklah ke anakku ni. Bila aku mati, mu lah kena tanggungjawab. Mu lah jadi pak bagi anakku. Maka orang tu dia panggil wasi. Orang juga terima wasiat daripada pak budak tu. Gak jamin tak ada putus wali, dia mau tu kira. Dia mau tu. Wasi pun tak ada juga weh. Tu nampak yang naik pergi pada kodi pak nu lah. Ikut tu. Supaya juga dengan orang gila. Nah. Kita ni kena cadesa juga. Ya, hak dalam kitab duk kecek teh. Masalah wasi ni kita tak ada mana dah. Ada tak wasi? Wasiun dah. Tak ada dah. Tak ada. Jadi patutlah kita pergi duk so masalah wasi ni weh.
Dalam kampung kita ni, kita tengok orang ni berjuruh je nampak. Orang ni pesen tak pulah harta orang. Orang ni pesen tak hipik setara tanah orang. Nah, apa tu kita ni anak leh anak kita. 3 tahun 2 orang kita beranak eh. Nah. Apa tu kita ni aku ni, dah tak usah berasa kata aku ni nak mati tak saya mati lah. Kita panggil orang sana ni mari. Mung ni ingat deh. Sekiranya kalau aku mati. Kita kata gitu. Sekiranya kalau aku mati, nah, maka mung lah tolong bercara hak urusan anakku. Mung, pakai mung tolong bercara. Nah, anakku hak tak masuk ke balik lagi khususnya bila aku mati, maka mung tolong bercara. Belaka tu. Kawan tu kata, insya-Allah tak apa. Nah, ha, namanya kawan tu dia panggil wasiyun. Orang yang terima pesanan daripada pak budak ni. Gak bila pak budak ni tu mati. Nah, bila pak budak ni mati, suluh tengok tok che dia apa tak ada. Wali-wali budak tu habis dah. Nah, siapa dia nak tolong beli terah wei ke budak tu wei? Ha, kawan sat ni. Kalau orang wasiat pada budak tu pula, siapa dia nak tolong terima wei ke dia wei? Kawan sat ni. Ha, tu dia. Dia panggil wasiyun hak tu. Wasi. Ha, tak ada dah demo tu tak ada. Wasi pun tak ada. Ha, hak ni nampak yang naik pergi pada hakim dan terbenar di bawah hakim tu qadi. Di situ dah lah. Deh. Ya. Kita i'anah ni khoh bagi hak Syafi'i saja. Kita khoh untuk imam Syafi'i. Orang tua buat kita i'anah ni ialah anak murid bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami tua kita tufuh. Dalam kitab yang anah ni, ia ikhtisar ambil masalah-masalah dalam kitab tufah tu jadi panduk. Nah, apa tu hebat sekalinya nak wayak demo sampai kita dah agung-agung sangat kitab yang anah ni dah. Kitab yang anah ni, salah satu daripada orang juru tersah. Ya, kitab yang anah ni orang baru je buat. Bukan orang lama sangat. Orang baru je buat. Salah seorang daripada orang tasheh kita yang anah ni tahu tak weh? Syekh Ahmad tuan kita Faridah. Tu dia. Noya tak alin Syekh Ahmad ni orang Arab aku. Hingga siapa kita yang anah tu bila tuan yang karen sudah siap, dia pergi serah pada Syekh Ahmad suruh tolong tasheh kita tu. Nah, maka Syekh Ahmad ni bila dia tasheh sudah siap, ia tulis. Ia tulis lek belakang suk tu. Tapi jarang nak temu naskah tu. Dan berklik pergi cari. Kalau temu naskah tu, taruh molek. Ia tulisnya, bi berapa baik syekh. Bukan tulis bahasa Jawi. Syekh hak Syekh Ahmad tulis tu, ia tulis bahasa Arab. Kalau kita tengok syekh tu, tak cek. Orang Arab ke orang Jawi tulis. Kita kata orang Arab cerak kata tulis-tulis syekh tu. Tapi ia tulis di bawah tu kata bahu Ahmad Al-Fatani. Nah. Ha tu, ambo tahu itulah gano. Allah ya rampak dah jim kah wayak. Mung basik kuno wayak Musa. Muada dak kita yang anah. Oh kata kita bukan ada, ada kita mengaji nah. Ha ya kata nak wayak Musa. Muklik gi cari naskah hak dulu. Naskah hak dulu ni ya kata kita yang anah ni patutlah dia kata kita orang petani ni bangga. Pasal apa? Kerana kita i'anatu talibin ni lepas daripada tuan yang karen sudah, dia ambil kitab tu pergi serah pada Syekh Ahmad tuan kitab Faridah suruh tolong tasheh. Ini orang atau orang kita ni dah hebat setara mana. Suruh orang Arab tuan dia tu suruh tolong tasheh kitab dia. Walhal Syekh Ahmad ni orang Jawi. Orang petani, orang apa senar jambu tu je. Tapi orang Arab aku. Kealiman dia tu orang Arab aku.
suruh tasheh kita yang anak. Maka Syekh Ahmad bila dia tasheh sudah siap tu dah, dia tulis biber apa baik Syekh. Eh, banyak baik juga. Masa hamba tengok dah dekat belah-belah baik ke apa, dia tulis. Syekh tu tu kalau kita tengok tak seko sikit habuk kata orang Melayu tani tulis. Kita kata orang Arab cerak di segi bahasanya, di segi balaghahnya, di segi. Jadi bukan kalau kita tengok sepintas lalu bukan orang Jawi tulis Syekh ni, orang Arab. Tapi hakikat sebenarnya Syekh Ahmad tulis Syekh tu. Ah, itulah kita duk duk sebut acak sangat kita yang anah, kita yang anah tu. Nah. Ah, tu dia. Lepas tu tuan kita ni tahu tak siapa dia ni? Ha, sudahlah dah. Tahu tak? Anak dia. Ni tuan kita kita duk mengaji ni anak dia. Eh, cuba tengok balik tengok di awal tu. Oh. Ah, sudah buat kita ni. Ha, ni buku terlupa humbi ni duk jadi ni. Yang itu lupa humbi ni lah. No, tengok lihat buka, buka tengok lihat awal kita. Nak habis kita lah ni. Kitab Ghayatul Afrah Limai Yatawallal Angka. Ingkah tak apa. Karenge Al-Hakirul Fani Haji Wan Ismail Ahmad Fatani. Siapa dia Wan Ismail ni? Badar situ. Ibni almarhum Syekh Wan Ahmad Fatani yang masyhur dengan Tok Guru Wan Ahmad Fatani ampunya syarah Al-Awamilil Jurjani dan pengarang kitab Faridatul Faraid. Tu anak iyalah ni. Anak Syekh Ahmad. Hasabat itulah anak ni, ia tak tinggal kitab ayah ia tasheh, ia ambil buah lagi kitab ia. Ha, tu kena tahu juga silsilah sanak ia tu. Anak ia ni walha banyak kitab fiqh dah. Ia nak ambil kitab mana? Kitab iknok, kitab iknok, kitab tuhfah, kitab nihayah, susah-susah lagi. Tapi ia tak ambil kitab tu. Pasal apa? Kitab tu tak ada berhubung kait dengan ayah ia. Ada pun kitab yang anak tu talibin ni, hubung kait dengan ayah ianya kerana ayah ia ni salah seorang daripada orang juru tasheh kitab ni. Nampak tak tu? Eh, jari orang Arab tu nak pergi serah dia suruh tasheh kitab tu. Kalau dia ni aling, pesing, kelo-kelo tu, orang tak serah kitab Arab ni. Nah, tapi orang pergi serah kitab suruh dia tasheh. Lepas pada dia tasheh, ia tulis bibar apa baik syekh. Dia mau klik pergi cari kalau temu naskah tu taruh molek. Taruh molek. Eh. Bibar apa baik syekh hak Syekh Ahmad ia tulis lepas pada dia tasheh kitab ni. Ha, hatu kita boleh tahu situ pun Allah yarham Pak Haji Mekah ya. Baru tahu kita tak tahu juga. Baru tahu oh, gitu ha. Huh? Mau klik pergi cari tu tengok temu naskah tu baik taruh. Payah nak temu naskah tu. Hak ia tulis syair tu. Ha, itulah kita mengaji bab wasiat lebih kurang tahu-tahu. Dah. Ha, ini ia panggil sebagai jadi tangga bagi kita nak pergi mengaji kitab lain. Ha, lalu tu sebanyak hak kita mengaji ini ia panggil sebagai mata karah lah. Dah. Lepas tu kita boleh wayak dah pergi website dengan hak wasiat ni kalau orang tanya kedai kopi ya. Gapo yang kita boleh boleh wayak? Eh? Sabik dengan buku wasiat ni, gapo yang kita boleh wayak kalau orang tanya kedai kopi bila dia hirup teh, gapo? Ha, baca wayak. Wasiat ko mana-mana pun terpakai suluh. Deh. Wasiat ni ko mana-mana pun hak pakainya suluh. Lebih pada lagi lebih pada tu, hak lebih pada suluh. Hak tu terhenti di atas kebenaran bagi segala waris. Waris nak benar tu pula syarat waris tu orang yang luluh tasarruf. Kalau waris tu orang tak luluh tasarruf, benar pun tak jadi. Bila waris tu benar tak jadi, hukum dianya hak lebih pada suluh tu. Ia pergi pada jatuh sako. Bagi sako lah. Tu, hak tu kena pandai wayak tiap-tiap orang.
Apa kita nak mengaji mengikut apa ini pula? Ia kata bak nazar. Bak nazar. Apa makna nazar? Janji dengan kebajikan. Itu nazar. Kita singgah situ dulu. Nazar itu janji seorang dengan mewajibkan atas dirinya akan sesuatu kebajikan. Wallahu a'lam.